Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan, masih terus mengklik video saya. Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, ini kita mau jalan-jalan menuju ke Icon Mall. Nah, gimana Icon Mall saat ini ya? Setelah corona berlalu dan Mbak Omikron datang, tapi sekarang malu-malu dan Omikron masih mengintip. Dan ini sebelah kanan saya adalah Grace Mall. Kita nggak bahas Grace Mall ya, karena sudah pernah kita jalan-jalan ke Grace Mall. Kita sekarang jalan-jalan menuju Icon Mall. Gimana kabarnya Icon Mall saat ini setelah Mbak Corona berlalu ya? Ikut terus ya video saya. Ini masih di GKB ya, di Jalan Sumatera. Kita menuju ke Jalan Dr. Wahidin. Nah, ini adalah bundaran GKB di mana teman-teman biasanya olahraga di sini ya. Olahraga skateboard, sepatu roda dan lain-lain. Dan tempat cangkruan juga. Dan sebelah kiri adalah McD ya. Tempat makan internasional. Nah, ini lampu merah. Kita berhenti sebentar ya. Oke, kita jalan lagi menuju Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, ini adalah jalan utama ya, jalan protokol di Gresik yang menghubungkan antara Terminal Bunder sampai ke dulu Terminal Sudomoro ya. Sekarang menjadi mallnya di Gresik di Sudomoro. Nah, ini kawan, sebelah kanan saya adalah bangunan Universitas Muhammadiyah ya. Dan kita langsung lurus terus menuju ke Icon Mall. Kira-kira dari sini gak jauh ya, sekitar 2 km. Jadi perjalanan kita menuju ke Icon Mall dari sini paling sekitar 2 menit ya. Dan dari jauh kelihatan kubah daripada Masjid Agung Maulana Malik Ibrahim, yaitu masjid ikonnya Gresik yang sangat bagus dan indah ya. Teman-teman barangkali yang belum pernah sholat ke Masjid Agung, monggo silahkan sekali-sekali sholat di Masjid Agung, masjid yang indah. Nah, di Masjid Maulana Malik Ibrahim atau Masjid Agung ini ada bukan hanya untuk sholat ya, di lantai bawah dipakai juga untuk resepsi pernikahan. Nah, oke, kita langsung terus menuju ke Icon Mall. Ini masih di Jalan Dr. Wahidin ya. Nah, ini sudah mulai rame ya. Jadi Icon Mall yang menjadi ikon yang Gresik adalah tempat mallnya orang-orang yang pengen berbelanja. Dan sekarang corona sudah berlalu sehingga Icon Mall sudah dibuka seperti dulu kala, yaitu sudah mulai ramai kelihatannya. Semoga aja ya. Nah, sepanjang jalan menuju Icon Mall ini sebelah kanan ada kantor-kantor ya, kantor pajak, kantor satsat dan yang lainnya. Nah, ini kita sudah detik-detik masuk ke pintu gerbangnya Icon Mall. Nah, sudah kelihatan indah ya Icon Mall, yaitu mallnya Gresik yang cukup indah dan megah, sehingga orang-orang atau teman-teman, mbak-mbak, mas-mas dan adik-adik untuk melepas lelah penat. Biasanya kalau Sabtu Minggu ramai dulu ya di Icon Mall. Nah, semoga aja sekarang sudah kembali seperti dulu ya. Mallnya sudah mulai ramai sehingga perekonomian di Gresik berputar baik seperti sedia kala. Nah, ya ini antri ya, antri ambil kartu parkir.
kelihatannya sudah mulai anu ini, mulai normal kembali. Semoga aja Mbak Omikron yang intip-intip segera pergi juga, sehingga kita bisa leluasa bergaul, bercengkrama dengan teman-teman di mall atau di tempat-tempat umum lainnya. Oke, saya mau ambil kartu parkir dulu ya. Ya, bagus sekali ya, bagus banget pemandangan indah di depan saya, yaitu pemandangan mallnya Gresik, yaitu Icon Mall. Nah, ini saya menuju ke lobi utama Icon Mall untuk menurunkan ibu direksi ya. Nah, ini saya mau mencari parkir yang enak, yang strategis, agar nanti kalau pulang dari mall ya tidak repot. Tempat parkiran juga cukup luas, yaitu ada di luar dan ada juga di dalam. Kalau di luar ini jelas kalau panas kena sinar matahari, dan kalau hujan ya hujanan ya, tapi parkirnya nyaman dan enak. Nah ini ya, ini adalah parkir di luar depan Icon Mall ya. Ada parkir dalam ya, tapi saya merasa lebih enak di luar. Nah, saya nanti tidak mereview parkir yang di dalam gedung ya, karena saya akan mereview gimana sih keadaan Icon Mall saat ini setelah semua berlalu. Semoga kembali pulih seperti sediakala, dan new normal yang diterapkan pemerintah betul new normal yang baik ya. Nah, di depan saya itu adalah Hotel Santika dan juga kelihatan apartemen yang sedang dibangun, dan di bawahnya adalah mall, yaitu Icon Mall. Oke, kita langsung menuju ke lobi Icon Mall ya. Kita lihat dulu ya pemandangannya ya, ternyata indah banget ya. Resik, kota kecil, tapi ada mallnya yang bagus banget. Ini kita masuk ke dalam Icon Mall. Ini ya, pemandangannya indah kawan ya. Ayo kawan, kita nge-mall lagi agar kita bisa enjoy, happy dalam beraktivitas. Nah, ini suasana saat ini masih suasana tahun baru Imlek ya, tahun baru Cina. Jadi masih banyak umbul-umbul Cina yang belum dibongkar sama Icon Mall. Nah, ini di Icon Mall ya. Di Icon Mall itu banyak sekali ya orang-orang tujuannya ya. Ada yang belanja, ada yang sekedar mejeng, ada yang sekedar ngadem. Nah, kalau saya saat ini pengennya mereview Icon Mall, dan insya Allah kalau ada sesuatu yang pengen saya beli, insya Allah kita beli. Nah, ini ya keadaan Icon Mall yang saat ini ya, sudah mulai banyak pengunjung ya. Nah, alhamdulillah sudah mulai normal dan pengunjung sudah mulai berdatangan, tapi tetap ya protokol kesehatan tetap dilaksanakan, tetap dijaga. Jadi masuk Icon Mall tadi tetap harus menunjukkan peduli lindungi ya, apakah kita sudah divaksin atau belum ini ya. Tapi juga masih tidak begitu ramai, masih biasa-biasa, masih sepi, atau mungkin karena saat ini pas tidak hari libur ya. Tapi lumayan, semoga aja pas hari Sabtu Minggu ramai ya. Nah, ini sudah mulai buka semua toko-toko, TV
atas, tapi masih kurang ramai ya, masih ya, masih ramai, orang-orang masih membuat takut-takut atau gimana ya. Semoga aja cepat berlalu dan maunya tetap ramai lagi ya, biar meriah lagi di Gresik ini. Inilah pemandangan daripada mall Icon Mall yang bagus ya. Nah, inilah mall ya, bagus ya mallnya ya. Kita jalan-jalan. Nah, ini ya, pameran spring bed yang kelas premium ya itu. Saya orang-orang Gresik pakainya yang seperti itu. Nah, kita sekarang menuju ke lantai 2. Ada apa ya di lantai 2 ya? Nah, ternyata juga ya, tidak ramainya ya, pengunjungnya masih malu-malu untuk datang ke Icon Mall. Semoga teman-teman yang tadinya belum datang, silakan datang ke Icon Mall ya untuk memeriahkan dan menghidupkan kembali ekonomi di Gresik dengan cara berbelanja. Nah, ini dia Asiatware sedang ada demo membuat masakan ya. Ini di Asiatware, kita coba-coba lihat-lihat di Asiatware, barangkali ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang ya. Tentunya dibeli ya, bukan untuk dibawa pulang aja. Ternyata di Gresik ya cukupan ya, cukup menjadi kota metropolitan, yaitu dengan banyaknya tersedia kebutuhan yang kita inginkan dengan mudah. Nah, ini ya di lantai 2 ternyata juga masih lenggang, masih belum banyak pengunjungnya. Semoga aja teman-teman yang sudah mulai berdatangan, silakan datang ya untuk memeriahkan, untuk membeli kebutuhan yang diinginkan dengan cara jalan-jalan ke mall agar suasana ekonomi hidup kembali ya. Dan ini sudah sale tempat tidur lagi ya, ini yang premium ya. Ini adalah lantai 2 yang masih lenggang ya, memang suasana masih baru aja ini dibuka untuk umum, dalam arti kelonggaran dalam bergaul atau berkerumun sudah mulai tidak dibatasi ya. Jadi sudah mulai longgar, PPKM sudah mulai tidak ada, sehingga semoga aja ekonomi segera berputar kembali sehingga Gresik menjadi kota yang dalam taraf ekonomi maju kembali ya. Ini adalah pemandangan dari lantai 2 ya, cukup indah, bagus ya. Nah, inilah pemandangan Icon Mall yang sebenarnya, mana indah, menarik. Semoga kembali ramai seperti dulu sebelum datangnya corona ya, sehingga geliat ekonomi putar lagi, nambah pelaku-pelaku usaha semangat untuk berusaha lagi. Nah, ini adalah DIY yang segala kebutuhan kita sudah kerja di sini ya. Oke, silakan datang ya ke Icon Mall lagi ya. Ayo nge-mall lagi kawan, biar segala suasana yang ada di mall ini kembali hidup kembali dan menjadikan gairah ekonomi bangkit seperti semula. Ayo kawan, ayo kita canangkan, ayo ke mall lagi. Nah, gitu. Oke ya. Nah, ini kita di Transmart. Ini Transmart ya, dengan harga spesial. Lalu silakan datang untuk kebutuhan rumah ya. Oke kawan, sampai di sini dulu ya. Kita jalan-jalan ke mall, yaitu di Icon Mall. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Semoga video saya ini bermanfaat dan menghibur ya. Jangan lupa kawan untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.